Pemirsa, kabar baik untuk tenaga honor di lingkungan Pemkab OKU, khususnya guru yang sudah pernah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Meski tidak lulus karena tidak masuk ranking, namun oleh pihak pemerintah setempat menjadi prioritas diangkat menjadi P3K tanpa jalur seleksi atau tes. Wacana pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer tahun depan disikapi serius oleh BKSDM OKU agar tidak menjadi masalah baru karena kini jumlah honorer yang ada cukup banyak. Dari hasil koordinasi BKSDM OKU dengan pihak pusat, akan ada pengangkatan guru honorer menjadi P3K tanpa jalur seleksi, di mana tenaga guru honor yang sudah pernah mengikuti seleksi tes P3K kategori dengan hasil lulus passing grade namun gagal di perankingan akan diangkat P3K tanpa tes. Kepala BKPSDM OKU menjelaskan, selain kategori tersebut, masih ada kategori ketiga, jumlahnya ada 300 orang tenaga honor yang terdata di Menpan akan dilakukan seleksi sebelum dilakukan pengangkatan menjadi P3K. P3K, hasil kemarin kategori 1 guru, ini kategori 1 mereka yang lulus, yang ikut tes, tercapai passing grade, kalah perankingan, ya 300 lebih gitu kemarin, itu prioritas diangkat P3K tanpa tes. Gitu. Yang kedua, kategori 2 mereka yang ikut tes, tetapi tidak masuk passing grade, tapi mereka masuk bidang politik ada 12 orang, kalau tidak salah gitu, itu juga prioritas untuk diangkat tanpa tes. Kedepan, kata Mirda Eilih, mulai November tahun 2023 tidak akan ada lagi honor di lingkungan Pemkab OKU sesuai aturan Menpan RB dan kini Pemkab OKU sedang melakukan pendataan jumlah honor yang ada di OPD-OPD lingkungan Pemkab OKU untuk dicarikan solusi dengan pemerintah pusat. Ari Pranika, Pal TV.